wasilahnya pertemuan syahriah inilah kita terupdate perkembangan-perkembangan terkini. Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 2.966,8 km persegi. Kecamatannya ada 40 kecamatan. Jadi kalau dari ujung Tanjung Sari, Sukamakmur sampai ke Palu Panjang dan Tenjo ada 435 desa dan kelurahan. Ternyata permasalahannya juga begitu besar. Kota Bogor hanya 6 kecamatan. Luas wilayahnya Kota Bogor 23 kali lipat dengan luas wilayah kita. Jadi Kabupaten Bogor masalahnya begitu besar. Sehingga mengapa ada pertemuan syahriah? Ini dalam rangka kita menguatkan sinergitas pengurus MUI kecamatan dan pengurus desa dan juga aparatur pemerintah. Ini yang memang tujuan daripada pertemuan ini. Para kiai, para alim ulama, kalau mungkin kita jalan-jalan ke tetangga kita Cianjur, Sukabumi, Depok dan Bekasi, rasanya hanya Bogor Polres yang berani menangkap Nabi, yaitu di Pamijahan. Ada apa namanya, Nabi palsu, Musadeq. Jadi hanya di Kabupaten Bogor para kiai. Jadi gak ada tuh yang namanya Nabi di tempat lain, yang mengaku Nabi ya hanya di Kabupaten Bogor. Ada juga Jibril atau malaikat yang ditangkap oleh kepolisian, yaitu Ria Eden. Mungkin kita melihat kasus itu. 3 tahun yang lalu ada juga yang mengatakan sebagai Imam Mahdi Al-Muntazor di Cisarua. Ternyata modusnya setiap malam Jumat katanya dia kemasukan, ternyata pencabulan yang dilakukan. Ini menjadi catatan penting bagi kita sehingga Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor telah mengeluarkan 25 fatwa aliran menyimpang. Dan ini bukan masalah kecil bagi kita tentunya, belum lagi sekarang juga yang paling penting adalah terindikasi di tetangga kita ada 13 pondok pesantren yang berafiliasi terhadap pesantren yang radikal. Tentunya ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Umarok, tetapi identifikasinya tentunya dengan para ulama, ini yang paling penting. Sehingga kegiatan syahriah ini adalah bukan hanya kita bahas kitab, tetapi juga update-update yang paling penting dari isu-isu kekinian yang harus kita juga waspadai dan kita sikapi. Kemarin ramai kalau tidak salah di Tejolaya, walaupun kami dapat laporan dari pengurus, dan ini mudah-mudahan selesai kaitan dengan adanya protes warga salah satu apa namanya shelter di Kecamatan Tenyulaya, Desa Gunung Mulia. Mudah-mudahan ini selesai. Dan kemarin alhamdulillah kami dari pengurus kabupaten kita telah menyelesaikan salah satu gedung yang ada di Kecamatan Kemang, itu mengatasnamakan sebagai gedung serbaguna PT Cita Nusa Bangsa dan akan digunakan untuk kegiatan Ahmadiyah. Alhamdulillah hanya dengan 2 minggu selesai. Ini tentunya karena sinergitas dari MUI Desa, MUI Kecamatan, MUI Kabupaten, termasuk dari Kepala Desa, dari Camat, Muspika, dan juga pemerintah daerah kabupaten. Dan alhamdulillah kemarin ini sempat tidak ramai urusan Ahmadiyah ini. Karena hanya diselesaikan oleh Bupati, bersama Kepala Dinas, Kapolres, kemudian Ketua MUI Kabupaten dengan muspidanya. Dan alhamdulillah 2 minggu selesai. IMB yang sudah diberikan kepada PT Cita Nusa Bangsa bisa selesai. Dan kemarin sudah diberikan tanda larangan untuk didirikan bangunan. Nah, kalaulah tidak ada sinergitas dari para kiai, para alim ulama, MUI Desa, tidak mungkin urusan yang sebesar itu bisa kita selesaikan. Jadi catatan kita adalah bahwa permasalahan di Kabupaten Bogor begitu besar, belum sekarang dampak pandemi para kiai. Saya mohon izin hari ini hadir selain juga sebagai orang tapos gitu, tetapi pada posisi sebagai Wakil Ketua 1 di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor, dan Pak Ketua Umum tadi menyampaikan pesan kepada kita semuanya, mohon doanya beliau juga dalam kondisi memang tidak bisa hadir di sini karena kemarin juga sempat divaksin. MUI Kecamatan sudah belum nih kan? Sudah semua ya? MUI Desa sudah?
Sudah semua. Ada yang belum? Ada yang belum? Kalau kuotanya kurang, nanti kita tambah. Kuotanya kurang, kita tambah. Nah, alhamdulillah, ya posisi hari ini, ternyata para kiai dampak pandemi bukan hanya berdampak kepada masalah kesehatan. Angka pengangguran kita meningkat. Yang tadinya hanya 9,6%, sekarang 12,97%. Angka kemiskinan kita yang tadinya hanya jumlahnya 7,14 di tahun 2019, lalu menurun di tahun 2020, sekarang meningkat kembali angkanya hampir di atas 9% angka kemiskinan kita. Jadi luar biasa ini. Apa masalah yang ditimbulkan akibat pandemi ini? Ternyata kriminalitas meningkat dibandingkan sebelum pandemi. Karena apa? Tingginya angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran. Dan musibah kita hampir mungkin kalau kita menggunakan grup WhatsApp itu, ada saja informasi duka yang kita dapatkan keluarga, kerabat, sahabat kita yang kebetulan meninggal dunia terlebih dahulu. Ini juga menjadi musibah untuk kita bersama. Mudah-mudahan dan kami harapkan MUI Kecamatan, MUI Desa sama-sama meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini adalah salah satu langkah yang harus kita ambil, salah satu memang yang menjadi apa namanya usaha kita untuk salah satu dengan hifzun nafas kita. Jadi mohon nanti disampaikan kepada masyarakat luas kaitan juga dengan vaksin yang hari ini kita gaungkan. Alhamdulillah Kabupaten Bogor mendapatkan kuota 1,2 juta untuk vaksin di Kabupaten Bogor. Ulama termasuk yang diprioritaskan karena yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga kita harapkan termasuk tenaga pendidik, kemarin arahan Bupati sudah clear bahwa tokoh agama termasuk pendidik harus menjadi prioritas dalam vaksinasi supaya nanti kegiatan di keagamaan pendidikan bisa berjalan dengan baik. Para kiai, rasanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor